Dinda. Orang nyusun. Bumai. Sama Pak Acara. Nyusunan acara, Dinda. Saya kau sopo. Saya kau sopo. Saya kau Astagfirullahaladzim. Kau ini orang ngatir-ngatir kayak bang, belum pas. Soalnya banyak. Sampai di mana bu? Please, kita lepas sini bu. Cepat. Yasinan, Mai. Maaf ya, aku bosan ya. Iya, bu. Membawa kesalahan di tahun 2016 kepada tahun 2017. Dan hari ini adalah hari di mana kita berkumpulnya ya, saling memaafkan. Kali pasti kita semua banyak sesuatu yang tersakiti dengan kata bahasa. Itulah kita, itulah manusia. Aku malah konsentrasi nanti. No, it's fine. Acara bonding ini adalah setiap tahunnya event melakukan setiap akhir tahun bersama tim pengurus event. Ya, ini kita memang sudah lakukan setiap tahunnya, memberikan apresiasi kepada teman-teman. Dan mungkin ada teman-teman yang tidak hadir hari ini ataupun mungkin masih on the way. Kita juga di kesempatan ini dan nanti mungkin di kesempatan lainnya bisa bertemu langsung dengan yang tidak hadir pada hari ini. Saya pribadi, sebenarnya saya sudah ada note panjang yang saya mau utarakan ini, tapi kayaknya note panjang cukup saya tidak perlu baca. Tinggalnya di rumah, Pak? Bukan, di handphone sih sebenarnya. Tapi kayaknya saya harus mencari di mana lupa aku simpannya, di draft email saya. Isinya sih untuk saya pribadi juga, pastinya teman-teman banyak mendapatkan tekanan dari saya. Mendapatkan omelan dari saya, mendapatkan teguran dari saya, itu semua saya lakukan bukan atas kesengajaan, tapi semua atas memastikan bahwasanya segala sesuatunya berjalan dengan lancar, setiap kegiatan ataupun setiap apa yang kita lakukan, pasti saya akan membuat teguran. Saya yakin itu saya melakukan hal tersebut karena saya ingin memastikan bahwa semua berjalan lancar. Itu saja sih inti dari yang note yang saya baca, yang saya tulis sebelumnya. Dan dari kesempatan ini juga saya terus berbagi maaf lahir dan batin atas kesalahan saya. Setiap kali menegur, setiap kali menanyakan, setiap kali menyampaikan bahasa saya yang mungkin tersakiti ataupun sangat masuk akal bagi kalian. Sememangnya saya tidak, ya sekali lagi saya tidak mempunyai kesengajaan. Saya hanya inginkan yang terbaik untuk kegiatan yang selalu diadakan. Hai.
Hetman. Kalau di kali tahun ini kita adakan opting, bukan di restoran-restoran. Esko tahun ini kan lebih banyak dari Esko sebelumnya, jadi kita tidak sanggup setting. Budgetnya terlalu besar, jadi kita tidak sanggup mengeluarkan ya. Jadi mohon teman-teman memahami, dan pastinya budget ini keluar dari event juga, dari uang iuran teman-teman. Oke, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala perbuatan, atas segala perkataan saya, atas segala kalimat saya, atas segala nagging saya, atas segala semuanya. Saya mohon maaf karena saya tahu saya orangnya keras. Dari awal lagi saya mengatakan saya orangnya keras. Saya orangnya selain keras, saya kasar. Kasar. Ya, kasar lah. Saya Madura. Saya sudah Madura. Awal dulu. Tapi api. Tapi jelas sekali saya tidak pernah berdendam. Saya tidak pernah mengatakan saya benci Anda. Aku tak solera di Belo. Saya memarahi bukan karena saya benci Anda, saya memarahi bukan karena saya tidak suka Anda, tetapi ada sesuatu yang perlu kita betulkan, atau sesuatu yang mungkin tidak mengikuti apa yang target kita. Saja sih ya. Dan satu lagi tentang keuangan juga, silakan akhir tahun ini keuangan semua akan settle, dan kalau bisa tahun 2017 nanti semua keuangan di event 2016 akan total semuanya akan tutup buku ya. Pas tahun depan akan ada pemilihan baru, dan disitulah pemilihan baru akan dilakukan, dan semoga teman-teman Esko. Saya hanya menyampaikan sedikit. Kenapa tahun ini saya membawa banyak isu? Kenapa? Ada beberapa teman yang tahu alasannya. Ada yang tidak tahu alasannya. Karena tidak tahu. Saya dari 2016 itu saya jadikan loncatan sebenarnya. Loncatan di mana teman-teman Esko tahun 2016 ini biar dia sebagai pengganti kita yang sudah tua. Pengganti kita regenerasi ya, FFN regenerasi. Jadi teman-teman yang punya pengalaman di 2016 ini, saya harapkan bisa meneruskan di 2017. Itu harapan saya sih, karena tidak sememangnya ya, pasti dan yakin kita tidak akan yang lama-lamanya ya, tidak akan selamanya berada di FFN ataupun berada di Singapura. Sehingga kita regeneration dan kita menggenjot tahun 2016, menggembleng lah. Genjot kayak pit aja. Saya memang ada target di situ agar semua teman-teman bisa gemblengannya jadi enggak. Saya harap teman-teman menerima apa yang selama ini saya tegur lah segala macam. Saya harap dipaksa. Itu tidak dimasukkan di hati. Yes, dipaksa kadang, bukan kadang, sering dipaksa. Dorong. Sering. Sebenarnya sih saya hanya menginginkan yang terbaik gitu. Jadi teman-teman bisa belajar gitulah. Bukan saya sengaja atau apa, karena gemblengan 2016. Harapan juga 2017 teman-teman masih tetap aktif, walaupun mungkin tahun 2017 mungkin hanya 8 bulan saya pernah mendengar, hanya mungkin 9 bulan gitu. Terus kan dulu mungkin 10 bulan. Nanti setelah itu baru ada teman-teman yang menggantikan yang lainnya. Itu harapan saya ya. Teman-teman Esko 2017 nanti kalianlah yang meneruskan dulu. Nah, kemudian baru kalau memang sudah tidak mau aktif lagi, kita tidak boleh paksa, tapi yang jelas mudah-mudahan saya dengan sangat mohon teman-teman yang Esko ini bisa meneruskan ke 2017 karena kalian sudah berpengalaman. Ya memang sih kita sering bertengkar, adu mulut, adu kalimat segala macam, itu udah hal lumrah untuk kelangsungan di event ya. Kemudian apa lagi ya dari saya rasa itu dulu untuk bonding ini dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerima segala ampun maaf pribadi saya, halalkan makan sama saya dan juga suami saya, dan saya kita pastinya teman-teman kita saling menghalalkan semua insyaallah lahir dan batin. Insyaallah. Amin. Dunia dan akhirat kita banyak. Oke,
Kemudian ajang selanjutnya juga selain bonding kita nanti hari ini kita mau membaca bukan yasinan, kita mungkin lebih secara ini aja yang penting semoga tulus dari hati ditujukan kepada ibu dan bapak yang sudah meninggal yaitu ibu Tuki Nem. Moro tua aku kuwi iki. Untuk arwah beliau dan satu lagi adalah nanti ada yang mimpin ya, Nanda bisa mimpin ya. Kemudian saya tidak mau memimpin. Kemudian juga apa namanya? Tumpeng kepada Bu Wiranti. Yang insyaallah Bu Wiranti pulang Januari nanti. Tanggal berapa pulang? 15. Insyaallah saya masih di sini. Mau lagi nanti Bu. Dan mohon maaf juga saya enggak ya, nanti AGM. ECM siapa? AGM kita. Ya wes ra apa-apa. Esok ada isu-isu duduk dia isu-isu duduk. AGM ECM tanggal yang ya isu satu jam 7 terbang. Oke, saya sambung. Oke, so AGM kita harus memilih kemudian Februari adalah graduation dan hari ulang tahun event kita campur. Ya, jadi itu kegiatan yang akan selanjutnya. Kemudian juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sebenarnya saya hari ini flight dan saya tidak bisa ketemu. Wow. Kemana saya bro? Sengaja ya karena makanya saya dari tadi bunyi kasih ya cepetlah gitu karena saya harus flight dan saya setelah ini saya harus keluar, saya harus pulang dulu untuk packing saya. Sebenarnya flynya jam 5.30. Oh, masih lama Bu. Saya masih belum packing. Oh, udah ketahuan last minute biasa. VIP enggak sih? Biasa kan pesawat juga ya. Saya pulang ke Sabah untuk merayakan Christmas bersama keluarga saya. Amin. Semoga punya pesawat tahun ini ya. Iya, makanya saya tidak boleh lambat hari ini. Jadi tapi tahun lalu 4 jam lebih awal. So, itu aja dari saya ya. Mungkin kita langsung teruskan dengan dan saya pamitan tanggal 15 Januari saya pensiun. Saya pulang. Amin, selamat. Itu saja. Jika ada kesalahan selama bergabung ya saya mohon maaf. Mohon doanya pada semua. Amin. Amin. Nah, itu saja. Ya. Mungkin juga nanti ketemu lain waktu. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman, memang saya tidak menyampaikan sesuatu ini karena saya yang punya ide. Sekalian Bu, ngumpulin teman-teman itu susah. Jadi mohon maaf jika ada kejutan ini. Yang kedua juga sekalian kita berdoa sekalian untuk nanti pulangnya Bu Wiranti, biar pulangnya Bu Wiranti tidak ada apa-apa. Dan beliau akan sehat walafiat dan insya Allah karena masih ada tawaran bosnya untuk jalan-jalan ke Singapura biar insya Allah nanti ketemu kita lagi. Dan berarti bukan kepulangan Wiranti itu sebagai apa ya namanya sudah tidak ada aktivitas lagi misalnya di kampung tuh, biar beliau tetap sehat walafiat, sudah lama bekerja biar agak rileks sedikit. Jadi siapa yang nanti pulang ke Jawa Timur yang rumahnya dekat, kunjungilah beliau. Jadi ibu nggak mau putus di sini saja untuk pertemanan. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja nangis aja. Jangan bocah. Mati. Jadi doanya dapat. Thank you.
Masa buat saya?
potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ada yang mana? Silakan masuk, masuk. Masuk mana? Masuk. Hai, sepuluh hari surya. Happy birthday, Mbak Ima. Have you wish? Have you wish? Have you wish? Have you wish? Ya ampun, luang kaya lo kan belum punya. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Selamat ulang tahun. Terima kasih Bu Wiranti. Terima kasih semua teman-teman. Cenok kayak ini Bu, cenok kayak ini. Maaf lahir batin Mbak Turia, happy birthday juga. Iya, ya, kalau ada salah maaf lahir batin. Mbak Turia lahir batin sama-sama. Mbak ya. Kita berlaga lagi ya. Berarti minta maaf ya muka kesalahan. Kok salah. Menang dia kok salah. Kadang apa ya, terima kasih dulu kumpingannya semua kita terus. Disono simpan ya kan omonganku lo yo. Antanu,
batin kepada ya. Ya Rasul salam alaika ya Habib salam. Ada salah saling ngumpat di belakang. Salah. Aku enggak tahu kamu ulang tahun pun. Maaf ya Mbak, sudah yo. Yang nyenggung ada namanya kan bercanda ya. Maaf ya Maya. Apa lagi, Mas? Aku sendiri enggak ada. Mbak maaf, aku udah nyeneni sampean. Nggak nyeneni sampean nanti ya. Samain dulu. Jangan lagi kita Uci, maaf yo, aku kadang-kadang nih omongan yo, sepura ya. Turi, aku maaf lahir batin Ri. Sama-sama. Kamu udah apa telinganya tebal Ri? Aku, ya. Thank you Mbak. Maaf lahir batin. Maaf ya, telinganya tebal ya. Naik, pokoknya mulutku kadang ya maaf kena bercanda-canda. Minta maaf jika ada salah kata Mbak ya. Sama-sama Mbak. Pada teman-teman yang gak hadir pada hari ini, Esko terutamanya, kita mohon maaf lahir batin dan hari ini kita melebur segalanya ya, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Mungkin nanti kita bertemu di siapa yang gak hadir hari ini, Mbak Atika, Mbak Mus, Emi, siapa lagi? Aminah, Devi, siapa lagi yang gak hadir hari ini? Dan udah mungkin itu ya udah ya, atau mungkin ada yang tidak tersebutkan hari ini, maaf lahir dan batin dari kita semua di sini. Tetap kalian tetap Esko 2016 yang terbaik dan jumpa di Esko 2017 ya. Thank you. Amin. Ayo pilot benar. Ayo kita mau makan. Makasih. Kita makan apa dulu? Ceker. Mana di luar? Ceker.